Karena dia butuhnya berarbaqin itu diantaranya adalah dengan ilmunya para amir ulama, dengan adilnya para umaro, notabene para kaya adanya perusahaan. Kita lihat kebanggaannya yang terakhir pokok-pokok di doanya, doanya para masyarakat. Kebanyakan maka seseorang yang terpilih menjadi Karang Taruna, ketua Karang Taruna harus paham yang dimaksud dengan karang ciptaan Allah itu tidak kecil dengan deburan ombak, tapi dia justru dengan banyak deburan ombak karang itu akan semakin besar. Maka seorang ketua Karang Taruna jangan jadi pengecut, jangan suka purik, jangan alergi dengan kritik dan saran dari orang yang lain. Justru Karang Taruna besar ketika banyak orang mengkritik.